Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, berjumpa kembali di channel Aris Kilo. Dan pada video kali ini kita kembali akan mereview dan unboxing 2 unit kompor gas dari Rinnai ya, yaitu masing-masing Rinnai RI522E, kemudian ada Rinnai RI522A. Nah oke teman-teman, jadi seperti apa tampilan dari kedua unit kompor gas 2 tungku dari Rinnai ini? Apakah sama atau ada perbedaannya? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa ya teman-teman, dukung channel Aris Kilo dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Nah oke sobatku semua, jadi seperti ini tampilan dari kompor gas 2 tungku Rinnai RI522A nya ya. Dan sekarang akan kita lanjut unboxing untuk kompor gas 2 tungku dari Rinnai RI522E nya ya. Oke langsung saja kita unboxing. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan dari kompor gas Rinnai RI522E ya. Nah oke sobatku, jadi dalam pembelian unitnya akan disertakan satu buah kartu garansi seperti ini, kemudian juga ada buku petunjuk penggunaan. Begitu pula yang Rinnai RI522A, ini ada satu buah kartu garansi seperti ini, kemudian ada buku petunjuk penggunaannya ya. Oke, kita cek untuk kelengkapan dalam pembelian unit kompor gasnya ya. Jadi ini ada tungkunya, kemudian ada burner, juga ada knobnya, dan juga ada bantalan kakinya ya. Nah oke, kita susun dahulu untuk kelengkapan unit kompor gasnya ya. Kita pasangkan dahulu tungkunya. Kita pasangkan burnernya. Dan lalu kita pasang untuk knobnya. Dan untuk kompor gas Rinnai RI522A ini memiliki api lilin ya, jadi ini burner api lilinnya. Kita pasangkan knobnya. Nah oke, jadi seperti inilah tampilan poolnya untuk masing-masing unit kompor gasnya ya.
dari tipe 522E dan juga tipe RI522A. Ini untuk bahannya stainless steel ya teman-teman. Jadi ini berwarna chrome. Hanya saja ini kena pantulan ya, jadi tidak terlalu terlihat. Ini aslinya warna chrome ya. Dan untuk desainnya juga tidak terlalu jauh beda untuk RI522A dan juga RI522E. Hanya saja di bagian warna dia kombinasi krim dan hitam untuk 522A, sedangkan untuk 522E kombinasi krim dengan warna ungu ya. Nah, kemudian untuk perbedaan antara kompor gas rinai RI522A dan juga RI522E ada di bagian burnernya ya. Ini coba teman-teman lihat, burner untuk 522E itu lebih kecil ya, dan untuk 522A burnernya lebih besar. Dan juga yang membedakan lagi, RI522A ini memiliki api lilin seperti ini ya, sedangkan 522E itu tidak memiliki api lilin. Nah, oke sobatku semua, mungkin sampai di sini dulu untuk ulasan, review dan unboxing tentang kompor gas 2 tungku dari Rinnai ya, yaitu Rinnai RI522A, kemudian juga ada RI522E. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Jangan lupa ya, dukung channel Aris Kilo dengan cara like, comment, share dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terupdate dari channel Aris Kilo. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.